Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum perbolehkan pasangan calon kepala daerah termasuk dipil wali kota Banjarmasin untuk kampanye tatap muka dengan warga. Sesuai aturan terbaru KPU nomor 13 tahun 2020, kampanye tersebut hanya dengan jumlah terbatas maksimal 50 orang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia termasuk Banjarmasin pada masa pandemi COVID-19 membatasi kegiatan kampanye dari para kandidat dengan tujuan menekan penyebaran virus corona. Selain melalui daring dan media massa, pihak penyelenggara pilkada juga masih memperbolehkan kampanye dialogis tatap muka dengan warga. Menurut Ketua KPU Banjarmasin Rahmiyati Wahdah Senin kemarin, sesuai peraturan KPU nomor 13 tahun 2020, paslon diizinkan mengumpulkan warga maksimal 50 orang dalam ruang tertutup dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kampanye itu hanya diperbolehkan yaitu pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka dan dialog, kemudian debat publik, debat terbuka antar pasangan calon, kemudian penyebaran APK, kemudian BK. Nah, habis itu dilaksanakannya pun kalau bisa adalah lewat media daring. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan dengan media daring, berarti artinya luring, itu dibatasi jumlahnya itu adalah maksimal 50 orang dan itu di dalam ruangan. Pada pasal 57 PKPU nomor 13 mengatur metode kampanye paslon. Di antaranya pertemuan tatap muka terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa elektronik, cetak dan online, serta media sosial daring. Sedangkan kampanye yang dilarang seperti pentas seni, rapat umum, jalan santai, goes, hut partai, perlombaan, bazar, dan donor darah. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.